semua. Ya namanya kan orang beli, kan boleh nawar. Capek deh Koko Melon. Ya udah, yang ini yang terakhir nih, apa ini? Halo teman-teman. Hari ini Marsha mau jualan. Ini ada peralatan rumah tangga, ada boneka, ada mainan anak-anak. Teman-teman, ada yang mau beli enggak? Ayo ikutin Marsha yuk. Marsha mau ngelapak nih di Pasar Kaget. Aduh, ternyata di jalan sepi banget ya. Karena enggak ada mobil ini mau naik taksi. Jalan kaki aja deh. Cuacanya juga terang. Bikin Marsha tambah semangat aja jualan hari ini. Aduh. Gimana ini? Cuacanya panas banget. Marsha haus nih, teman-teman. Ayo dong ikutin Marsha. Bentar lagi Marsha sampai nih ke lapaknya. Ayo. Kita jalan terus. Semangat anak muda. Ayo. Teman-teman, Marsha hampir sampai nih di tempat Marsha jualan di Pasar Kaget. Sampai deh. Kita siapin dulu ya teman-teman. Kita susun dulu. Ada boneka, ada kipas anak-anak, boneka Mickey Mouse, ada boneka lagi, boneka lagi. Ini kesukaan anak-anak ini. Dan ini ada bedak bayi. Ini ada topeng, teman-teman. Ini udah siap nih. Mana ya yang mau beli? Kok nggak ada? Halo. Beli dong. Jualan Marsha. Ayo yang sayang anak. Ada boneka Mickey Mouse yang sayang. Ayo, murah saja jualannya. Ayo. Mana nih, kok sepi banget yang beli. Apa hari ini Marsha kurang beruntung ya? Aduh, ya udah deh, Marsha duduk aja. Koko Melon, ke pasar nih teman-teman. Iya, Koko Melon, ada yang mau beli gak jualan Marsha nih? Wow, teman-teman, Marsha jualan nih. Wow, Marsha jualan apa aja ini? Banyak Koko Melon, tinggal Koko Melon pilih aja yang maunya yang mana. Wow, banyak sekali. Koko Melon mau lihat jualan yang lain lah. Boleh. Wah, ini payung. Iya Koko Melon, wow. Ini kan lagi musim hujan. Makanya sebelum hujan sediain payung dulu Koko Melon. Benar Marsha. Iya. Berapa ini harga Marsha? Ini 155.000. Waduh, mahal banget. Enggak Koko Melon, ini payungnya besar, ukuran 100. Wah, udah uang Koko Melon gak cukup nih teman-teman, mahal banget. Koko Melon, ini payungnya untuk orang bertiga. Ini aja masih muat Koko Melon untuk orang bertiga. Koko Melon mau melihat? Boleh. Ini kita buka ya Koko Melon. Oke. Siap Koko Melon mau lihat? Siap. Jembreng. Oh iya ya. Besar kan Koko Melon? Oh iya, tapi nanti dulu lah, uang Koko Melon gak cukup. Oh, ya udah, yang lain aja Koko Melon. Oke. Jangan nggak beli ya Koko Melon. Wow, ini apa ini? Boneka apa ini? Itu boneka Sendusit Koko Melon. Wow, berapa ini ya? Ini murah Koko Melon. Kalau di tempat lain ini harganya 100.000, tapi kalau tempat saya
Koko melon ambil aja 40.000 koko melon. Wah, tapi kecil banget ini. Iya, namanya juga mainan anak-anak, koko melon. Ah, udah ah, nanti enggak senang anak saya. Senang aja lah, koko melon. Yang ini apa ini ya? Ini. Oh, itu kipas koko melon. Koko melon kan punya adik. Jadi enak nih kalau mau kondangan, mau ke tempat acara yang nggak ada kipasnya, koko melon bisa pakai kipas ini. Wow, boleh dihidupin, boleh nih? Boleh, silakan. Boleh, koko melon coba ya. Iya. Wow. Bisa nggak? Oh, hidup. Wow, dingin sekali. Enak kan? Aduh, berapanya tadi harganya? Ini murah itu koko melon. Berapa? 30.000 aja. Boleh kurang nggak 10.000? Oh, nggak boleh. Ini ada lampunya koko melon. Waduh. Coba nih. Nih ada lampunya ini koko melon. Oh iya, iya ada lampunya teman-teman. Oh ini mewah sekali ini. Wow. Tuh, mantap lampunya. Ini. Lampu disco koko melon. Tapi sayang koko melon nawar nggak dikasih. Aduh jatuh. Aduh tuh, gimana ini? Tuh koko melon harus dibeli nih kalau sudah jatuh. Ah kapan koko melon nggak sengaja nggak tadi? Nggak bisa, itu harus dibeli. Nanti saya mau setoran ke bos gimana namanya kalau sudah rusak? Ah bilang aja nggak tahu jatuh. Nggak gitu. Bisa koko melon. Nanti gaji aku dipotong sama si bos kalau ini rusak. Udahlah koko melon yang lain aja lah. Ah koko melon. Dari tadi kok nggak jadi semua? Ya namanya kan orang beli kan boleh nawar. Capek deh koko melon. Ya udah yang ini yang terakhir nih apa ini? Ini bedak bayi, ini bedak Switzer. Berapa? Ini harganya? Iya. Ya udah ini saya kasih yang murah aja ya, 10.000 aja. Tapi jangan nggak beli ya koko melon. Oh iya. Ini koko melon. Boleh jujur nggak nih? Kenapa? Sebenarnya koko melon ini lupa bawa uang. Ya lupa. Ya udah deh. Kalau lupa, besok aja deh uangnya. Tapi tinggalin KTP-nya ya. Aduh, KTP juga nggak bawa koko melon. Melon, capek udah ya. Deh. Koko melon udah dulu ya. Ya. Koko ya melon nggak jadi beli, mahal banget. Ya udah ya. Koko melon pulang. Iya deh. Dasar pembeli nggak tahu diri. Orang sudah capek-capek, tapi nggak dibeli. Thank you.